Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang ceria dan penuh semangat, siap untuk meraih cita-citanya, membanggakan orang tua, membanggakan guru, membanggakan masyarakat tetangga, saudara-saudaranya, pakde, bude, om, tante, juga akan menjadi kebanggaan negeri ini. Ada di papan tulis soal seperti itu, pembagian ganda. Ada soal di kurikulum merdeka, ada. Tapi bagaimana cara mengerjakannya? Pembagian ganda. Pembagian ganda, double. Kita melihat ada 40 dibagi 5. Hasilnya berapa? Di video Pak Irmaji sudah ada teori pembagian dengan kelipatan, hasilnya nanti di jari. Hasilnya nanti di jari. Itu. Bisa dibuka lagi nanti. Untuk itu nanti tak Pak Irmaji bantu. Jika lain nih, kalau ini nanti bermanfaat bagi anak-anak, bagi tetangga, bagi saudara, adik, putranya om, tante yang ada di mana-mana, bude, pakde, tolong di like dan like, comment and share, subscribe, akan membantu jutaan anak Indonesia, puluhan juta anak Indonesia yang akan bisa menjadi tahu materi pembagian ganda. Siap? Siap, amal jariah anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dengan share. Pada pembagian ganda, maka 45 dibagi 5. Ayo, lipatkan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jawabannya berapa? Tentu dicari 8. Lantas 8 dibagi 2. 2, 4, 6, 8. Berapa jarinya? 4. Mudah bukan? Ini 4. Kita hapus biar jelas. Inilah pembagian ganda nanti. Mudah bukan? It easy. Oke. Saya hapus dulu soalnya biar sama. Ini 40 dibagi 5. Yang kita bagi 40 bagi 5. Hasilnya berapa? Bagi jari. Kita tunggu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ada berapa jari? 8. 8. Baru 8 kita bagi 2. 2, 4, 6, 8. Berapa jari ini? 4. Inilah jawabannya. Mudah bukan? Oh, perlu diulang ya. Oke, pakai remaja ulang. Olah, bagus saja. Ada soal 40 dibagi 5. Hasilnya dibagi 3. Nah, dibagi 2, Mak. 40 dibagi 5. Lipatkan jari. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ada 8 jari, ditulis di sini di bawah 5. Di bawah 5. Jelas hapusnya. Di bawah 5, di bawah angka 5. Baru 8 kita bagi 2. Berapa yang cap? Oh, 4. Bagus. Bagaimana? Soal yang lain. Oh, soal yang lain, Pak. Oke. Ini ada 32 dibagi 4. Hasilnya nanti dibagi 2. 32 dibagi 4. Ayo, lipatkan 4. 4, 8, 12. Bagus. 16, 20, 24,
28 32. Kebetulan sama 8, ditulis di bawah angka 8. Oh, baru dibagi menjadi 8 bagi 2, tadi sudah 4. Oke, sekali lagi angkanya beda aja Pak, beda. Oh, 36 dibagi 9, terus hasilnya nanti ditaruh di bawah ini, dibagi, oh tak agak jauh aja, dibagi 2. 36 bagi 6, 6. Oh, dibagi 9 nya 9, 18, 27, 36. Berapa? 4. 4 dibagi 2, oh ya 2. Kalau kelipatan 9 masih belum bisa, diganti dengan ini. Oh, 18, 27, 36. Kita hitung angka 9 nya 1, 2, 3, 4. Tulis di sini, bagi 2. Oh, masih agak bingung Pak. Oh, oke. Kita ini. Sekarang 36 bagi 9. Cara yang kedua, kalau mengalis lipatkan 9 agak sulit, caranya dengan ini. 9 tambah 9. Nah, berapa? Tak taruh sini ini agak biar jelas. Di sini 9 tambah 9 18. Tambah 9 lagi 27, tambah 9 lagi 36. Sudah sama? Kita hitung angka 9 nya 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 di sini hasilnya. Hasilnya di sini tadi. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini angka 2 kok ya. Gitu? Oke. 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 Ini nanti. Coba nanti tolong dikerjakan, 40 dibagi 4. Nah, tulis ke bawah hasilnya di sini. Hasilnya dibagi dengan 5. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, 45. Oke. Dibagi 3. Nanti hasilnya dibagi 5. Oke. Itu saja ya. Oke. Kalau nanti sudah, tolong bisa dikirim mulai 085-641-425-207. Sekali lagi, tolong like, comment, share, subscribe. Insya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang suka membantu teman-temannya pengamalan Pancasila dan ajaran agamanya masing-masing akan membantu secara kemanusiaan, membantu puluhan juta anak Indonesia untuk bisa mahir dalam matematika. Semoga anak yang soleh, anak yang cerdas akan berkembang menjadi pemimpin dunia yang akan memimpin Indonesia menuju kekejayaan Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.